Imam Masjid Al Noor yang terselamat dalam serangan pengganas minggu lalu mendoakan agar Allah memberi perlindungan kepada New Zealand dan dunia menerusi khutbah yang dibacakannya pada hari ini. Imam Jamal Fouda berkata, serangan yang mengorbankan 50 nyawa minggu lalu itu adalah hasil daripada retorik anti-Muslim oleh sesetengah ahli politik dan media. Tambahnya, dalam khutbah yang dibacakan di satu lokasi terbuka di Hagley Park, Christchurch, bahawa serangan menunjukkan terorisme tidak mengenal warna, ras dan agama. Taman itu terletak berhadapan dengan Masjid Al Noor, salah satu masjid yang diserang dalam insiden serangan pengganas 15 Mac lalu. Khutbah Jumaat yang disampaikan semasa solat Jumaat di situ hari ini turut disertai ribuan orang Islam dan bukan Islam, termasuk Perdana Menteri Jacinda Ardern yang hadir dengan mengenakan tudung. Imam Masjid Al Noor yang terselamat dalam serangan pengganas minggu lalu mendoakan agar Allah memberi perlindungan kepada New Zealand dan dunia menerusi khutbah yang dibacakannya pada hari ini. Jadi Imam Jamal Fouda berkata, serangan yang mengorbankan 50 nyawa minggu lalu itu adalah hasil daripada retorik anti-Muslim oleh sesetengah ahli politik dan media. Of 50 innocent people and the injury of 42 last Friday did not come overnight. It was the result of the anti-Islamic and anti-Muslim rhetoric by some political leaders, some media agencies, and others. Last week's event is proof and evidence to the entire world that terrorism has no color, has no race, and has no religion.